Ini jujur pengalaman Mas Bro, pertama bawa motor di kota orang ya, itu kagok Bro. Apa sih bahasa kagok itu, apa sih namanya sih, ya kagok gitu Bro. Karena biasanya di kampung itu kan gak terlalu ramai ya, dan di sini itu ramai, bebas juga, mau nyalip dari kanan kan, nyalip dari kiri, yang penting riting Bro. Jadi memang agak sedikit kagok awal-awal, tapi sekarang udah mendingan, udah berani bawa motor. Dan itu kalau gak salah itu total waktunya sampai 1 tahun ya baru bisa berani bawa motor sendiri Bro, di kota orang macet Bro, lampu merah depan sih ya. Ayam. Di belakang ayam, anjir. Kanan bisa rebus. Tepat. Iya, bus. Mobilnya bisa mau kesor, belum ngalah. Nah, ini kita udah masuki daerah alam sutra Bro. Kita udah di alam sutra. Jauh Bro perjalanan, hampir 45 menitan lah ya. Nah, ini udah lega. Itu orang ngapain tuh duduk sendirian. Ini asik nih. Ini bawa motor 150 cc lah yang Bro, minimal enak nih. Apa orang tutup? Jam 11 mau tutup ya? Rame apa? Rame? Ada orang pacaran. Bro, corneringan di sini enak banget Bro. Kayaknya jalannya di latar U nih.